Waalaikumsalam. Wah, ini apa tengah khabar? Buat video ni. Ya. Ada kamera? Ada kamera? Tak ada? Tak ada, tak ada. Okey lah. Senang nak cari rumah aku. Rumah besar macam ni, takkanlah susah. Daripada hujung kampung tu aku dah nampak. Oh, ya ke? Sebab ramai member aku kata rumah aku susah nak cari dah. Serius? Oh. Diorang sama ada buta map ataupun tak pandai pakai Waze. Betul. Kan dah janji nak bagi makan. Ha. Tak pakai lagi? Tak prefer lagi? Come on, tengok perut dah belum. Elaklah. Aku pun tengah buat prefer tu. Okay. Mak kata, jom. Tapi tengok mak aku masak apa. Okay. Aku tak tahu mak aku masak apa. Eh, serius tak tahu? Jom. Mesti best ni. Mari. Kita bersama dengan seorang gadis. Ya, ni gadis dia kat tengah-tengah kami ini yang menjadi seorang yang orang kata tulang belakang kepada Chezzy. Siapakah ini? Inilah mami saya. Mami. Ini mami saya. Dan mami ni yang bagus bila saya kata gadis tu dia tak lawan tau. Dia tak setuju. Nampak muda ni. Nampak muda. Okey. Okey, mami, kita nak masak apa ni? Pagi ni mami nak masak untuk breakfast pulut kukus. So sekarang ni kita beli kukus yang ni ya? Boleh. Kukuslah. Nanti kena buka. Lepas tu kita biarkan dia punya air kat bawah tu panas. Panas. Nanti dia bagi wap kat luar kan? Kat luar tu masuk aje belah pulut. Okey, ni dia punya air pun bawah tu saya rasa dah okey dah kot. Okey, macam mana kita nak sediakan ataupun nak buat? Okeylah, nanti tangan dah bersih dah ni. Kita bubuh inilah beras pulut inilah. Ya, nanti kita bubuh dalam puyuk. Oh, dia tak boleh bunga yang asli ya? Dah tak boleh. Awal ya? Ayam ni dah ayam rendaman. Dah rendam dah kan? Tak payah lah. Saya boleh minum. Boleh minum? Boleh dia putih macam apa? Okey, nak tanya. Chezzy ni, tu nama betul dia ke macam mana? Oh, dah. Tu nama glamour dia. Nama glamour dia? Nama okay. Dia Sly Fernash. Weh, lagi glamour. Itu nama dia betul. Lagi glamour. Nama betul lagi glamour daripada nama tipu. Glamour tak glamour tu lah nama dia betul. Ha. Kenapa aunty bagi nama yang sebegitu glamour? Oh, tak kan. Dasarnya tak glamour. Apalah masa tu. Masa tu nama tak glamour. Nama biasa-biasa saja. Pandai pula nurse tu tulis. Aduh. Kita bagi je Alma macam tu. Taklah glamour sangat pun. Oh, tak ada apa-apa macam sesuatu ke ataupun maksud dia nama Fernash. Ada masuklah ni. Tak ada masa tu kita tak ingat mamban bubuh aja tak main tak, bubuh tak tahu masuk apa. Mana datang idea tu? Tengok telenovela ke? Tak tahulah dia. Okey, kalau macam ni berapa lama kena kukus kita punya pulut ni? Dalam 15 minit, 20 minit dah kita rendam dah tu dia cepat masak. Ataupun kalau nak tengok tak masak lagi, tambahlah 5 minit ni setengah jam ke boleh. Masak dah. Okey, masak dah ni. Okey, lepas kita punya pulut dah masak apa semua, lepas ni kita nak goreng ikan sepat masin. Alright. Yeah. Lepas tu kita ni boleh letak sebelah, kita bagi dia sejuk apa semua. Senang nak makan. Senang. Lain panas mungkin tak boleh enjoy sangat. Cok tengah tu. Kan? Betul? Betul. Jadi kita tutup dulu. Okey. Sekarang kita nak goreng, kita akan gunakan ikan sepat. Okey, selain daripada ikan sepat ni, kita tahu ikan darat kan. Tapi kadang-kadang ramai orang, kadang-kadang dia tak suka ikan darat, dia suka ikan laut. So boleh pakai ikan laut juga. Ikan laut kalau macam ikan laut tu tak boleh lah. Kalau yang kering tu boleh lah, macam ikan gelamar tu, ikan gelamar kering. Ikan laut kan, boleh lah. Sedap makan. Janji kena masin dan kering. Kering, sedap. Kita masukkan minyak sikit. Ikan sepat ni dulu, belakang rumah saya kat Perlis dulu. Belakang rumah saya ada sungai. Kadang-kadang saya duduk mengai kak. Dapat ikan sepat. Terus, mami, dapat ikan sepat. Buat pulut. Okey, makan fresh-fresh. Okey, dah panas dah. Bila kita goreng ikan ni kan, tahap garing macam mana yang kita nak untuk dapatkan benda ni sedap? Garing sangat. Tak boleh garing sangat. Nanti garing sangat pun dia apa kata keras, kering. Tak sedap. Sedang-sedang aja. Nampak macam boleh kita makan elok aja boleh ingat. Oh, maknanya bukan yang pasal dia dah kering dah. Pasal dia dah kering dah tu pun kita masak dah. Kita macam goreng sikit-sikit aja. Dia macam half cook lah. Macam half cook. Medium rare. Medium rare. Kalau wasted. Jadi mesti yang jadi ini ya. Dia kurang garing sikit. Okey, siap. Okey, siaplah ni boleh makan dah dengan pulut dengan nyok dengan ikan sepat. Simple je. Wow. Cepat. Alright, sekarang masa yang paling best sekali. Makan. Okey. Kita makanlah. Okey. Kita makan. Naik botol kami ya. Okey. Ni tak diet kan? Ini tak diet. Tak diet. Demi hang. Letak banyak sikit ni. Itu jahat dah. Kita akan rosakkan badan dia. Baik, lagi banyak.
lagi banyak pada ni. Baik dah rosak dah. Dah rosak dah kembang mata. Okey, kita bunyoklah. Kita bunyok. Sini. Betul. Nanti sendiri ambil ikan sepat tenang. Anak nyok ke? Anak. Panggil nyok ke sana? Oh, terima kasih, terima kasih. Hey, mami nak makan, mami. Makan, makan sila. Saya makan bunyok sama. Bunyok sama. Ni. Ha, bunyok. Bunyok. Ha, makan pulut. Pulut. Okey. Simple lah. Tapi tu. Macam mana, okey? Eh, okey. Dia rasa... okeylah, masin tu memang datang daripada ikan tu. Okay. Lepas tu macam kelapa tadi tak letak banyak hangat kan? Tak, pasal ikan dah masin dah. Kelapa lemak-lemak kan? Oh, baik-baik. Ini kena makan banyak lagi ni. Tapi lepas ni kita nak rehat dulu. Tapi sebelum tu, saya nak beritahu. Dan lepas kita kembali ni, kita ada satu aktiviti yang Chezy nak tunjuk pada saya. Aktiviti apa? Dia dah pada. Lagi, tengok. Lepas ini. Kalau nak betul-betul jaga pemakanan tu, nasi kalau tu ada tepi, goreng-goreng semua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila masuk. Ya. Ni Faiz. Puan Tumina. Ni kawan saya, buat main kawan saya, Faiz. Oh, ya, Cik Faiz. Selamat datang. IKS yang kampung ni. Oh, ya ke? Oh, jadi apa yang puan buat? Sebab saya nampak sini macam ada meruku. Kita buat meruku. Snack kacang hijau. Meruku eri lah. Ini meruku memang turun-temurun lah. Kita memang membuat daripada mula lagi. Pada mula saya masuk kat sini, memang saya dah buat untuk meruku hijau. Sebab masa tu belum ada orang yang buat lagi meruku kacang hijau. Tapi ini kira best juga kalau kita dapat tengok dalam kan? Boleh? Tengok. Kalau nak tengok cara proses, bolehlah sila masuk. Jom. Sila. Okey. Oh, ni tengah nak buat apa ni? Ni kita proses dia lah ni untuk nak buat dough, buat green peas ni. Senai kacang hijau. Mula kita masukkan tepung kacang hijau. Okay. Kemudian kita masukkan tepung pulut. Tepung pulut. Dan kita masukkan perasa-perasa yang dibenarkan lah untuk kita nak proses ni. Akhir sekali, baru kita masukkan air lah dan dikacau rata. Faiz, kalau anak tahu kat sini, dia buat dua jenis pack tau. Okay. Satu untuk 60 gram. Ya. Satu lagi untuk 50 gram. Okey tak buat? 500 gram, ya betul. Okay, terima kasih puan sebab tunjukkan kita orang macam mana proses dia apa semua dan tunjukkan kita kawasan dalam. Mungkin kat orang luar tak boleh masuk. Kita boleh. Lepas kita tengok ni macam lapar lah pula. Kan? Cici. Makan lah, beri lah puan. Jom, sama balik rumah aku. Sama balik lah? Ya. Serius. Jom. Terima kasih ya puan. Terima kasih. Sorry, tak dapat lama-lama. Saya selalu kalau makan tengah hari, dia mesti kena ada nasi. Biasalah kalau nampak kan. Mana nasi dia? Hey, hari ini kita makan suhun. Mana ada nasi? Kita makan healthy food lah ini. Tak nak makan makanan nasi. Tak boleh lah ini healthy masakan food. Lain. Masakan ini time ya. Kita boleh makan saja. Jadi main course. Oh, main course ini? Suhun saja. Jom, saya rata suhun. Tadi pagi kan kita makan pulut dah. So, kali ini lunch kita bagi light sikit. Light sikit. Okey, pagi nak kuih. Oh, tu lah. Kan tak nak kurus kan? Ha. Memang nak kurus pun. Tapi tak tahu macam nak cakap orang. Kita ambil suhun. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Boleh lah. Tapi dia pedas sikit lah. Makan pedas. Eh, come on lah. Penang makan pedas lah. Ya, yeah, geng. Okay, makan banyak. Dia punya masam dia ada. Masin dia ada. Dia kena cukup masam. Masin. Manis sikit-sikit. Jadi, suhu babu. Tambah lagi. Tak apa, tak gemuk. Bila? Tak, serius. Kalau tak gemuk, memang saya tambah lagi. Itu udang banyak itu. Banyak udang ni ada ni. Nanti nak resipi tak? Mesti enak. Nanti nak minum tunjuk ni. Mesti macam mana? Okey. Saya boleh masak kat rumah ni. Saya boleh masak buat diet. Untuk diet apa semua? Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk kita masak kerabu bihun? Suhun. Bihun dan suhun pun tak tahu. Okey, apa beza bihun dengan suhun? Bezanya bihun lah ni. Suhun macam jenis kita nak buat sayur-sayur ke apa nak tambah suhun.
Kalau bihun, kita tak boleh nak masuk bihun dalam sayur-sayur apa. Oh, ya. Itu beza dia. So, nak belajar tak? Nak. Boleh, nak? Okey, yang nak kena potong ni dulu. Ini daun bawang, kita potong halus-halus. Nak kata halus sangat pun taklah, sincin-sincin lah. Lepas tu kalau kita cerita pasal daun bawang ni, apa kegunaan dia dalam masakan ni, Pak? Daun bawang ni untuk apa orang kata? Menyedapkan rasa lah. Dia ada kan rasa-rasa daun bawang tu. Dan ketumbar pun samalah juga untuk menyedapkan rasa. Kan dia punya rasa tu bila ada daun ketumbar tu, dia rasa lain. So ni limau ni buanglah biji lah. Jangan duk-duk makan dengan biji-biji pula. Buang biji dia ni. Cukup banyak ni perlu kan? Sedap rasa. Nanti kena rasa dulu. Tak cukup, tak cukup. Kena tambah. Dia kena ada masam, manis, pedas. Dah masuk asam limau. Ikut sekolah nak buah asam limau dulu ke apa, nak campur dulu pun tak kisah. So ini dia tak ada step-step kan sebenarnya? Tak ada step, ikut suka lah. Masukkan kacang lah. Kacang tumbuk. Kacang tanah lah. Masuk. Tak halus sangat. Bagi kasar-kasar sikit. Ya, pun kita dapat rasa ikut suka lah. Siapa suka kacang banyak, masuklah banyak. Udang kering yang di-blend. Masuk aja. Masuk. Masuk. Okey, cili. Siapa yang nak cili lebih, nak pedas, siapa yang suka pedas kan? Cili lah. Pedas. Kita orang Pulau makan pedas. Makan pedas. Orang Pinang makan pedas. Makan. Sebab isteri saya takkan pedas. Ya. Dia bukan orang Pinang tu. Dia balik pulau. Balik pulau. Bawang putih. Dia tak apa nak. Dia balik pulau. Dia balik pulau. Bawang putih goreng lah. Susah saya nak cerita tu. Kita masukkan rapla. Nak nampla. Bukan rapla lah. Nampla. Nampla. Ni bukan rapla. So, nampla ni kalau pergi kedai, kita cari apa? Minyak ikan? Apa ni? Kalau belah Malaysia ni jarang ada kan? Kedai. Ada juga. Ada. Tapi dia pun tak panggil nampla kan? Air ikan. Air ikan. Tapi kicap cair. Kicap cair. Kalau macam oyster sauce ke apa ke, tak boleh juga? Tak boleh. Tak sesuai. Tak sesuai. Dia makan ini, nampla ke? Ini nampla ni. Ada. Macam nampla ni, pengganti garam lah. Kan, kita pakai ni, tak pakai garam dah. Pagi tadi tak pakai gula. Tadi tak pakai gula. Garam pula. Tak pakai gula ke tak pakai garam? Garam. Tadi pakai garam sikit tapi bukan nampla. Dalam pergi supermarket kan, dia punya botol tulis siap. Itu dia. Kita ni bubur sikit. Kita nak manis dia kan. Itu pun sedap. Kita mula ni segala daun apa semua tadi. Kasih semua. Tahu saja nanti. Ini ya kalau yang kita pergi siam tu yang dia pakai macam penumbuk tu. Itu somtam. Somtam. Oh, lain pula. Itu jarang makan dengan nasi. Itu dia makan saja. Itu sejenis kerabu juga. Itu sejenis kerabu. Tapi itu tak boleh makan dengan nasi. Selalunya lah. Jarang. Dia macam salad. Okey. Siap. Siap lah. Siap. Kerabu suun. Tengok bahan-bahan yang ada ni, saya kalau nampak benda ni saya dah tahu dah. Ini mesti laksa punya ni. Ini apa benda ni? Saya tak tahu. Bunga kantan. Apa tak tahu? Bunga kantan. Saya tak tahu tapi saya tahu bentuk dia. Ini selalu laksa ni. Biasanya orang makan kan? Ya. Kita nak buat laksa peliklah. Kali ni kita nak ajar kau semua macam mana nak masak kuah dia tu. Okey. Masukkan yang kita blend tadi dah di tapis ni. Masuk dalam. Nampak likat tu? Okey, ambil air tu. Ayak tuang sini. Ayak lagi. Ayak, masuk lagi pasal pekat. Okey, lagi. Okey, Mami kata stop, saya stop. Okey, lagi. Sikit lagi. Okey, kita buka garam lah. Garam. Kita buka gula. Apa sebenarnya rahsia pada secukup rasa tu? Cukup rasa tu dia kena ada lah, ada rasa rasa cukup garam dia rasa macam manis pun tak boleh manis pasal benda ni benda pedas kan, tapi kena ada juga elemen manis sikit saja. Cabai kering tadi nah jadi blend masuk. Tapi orang dulu-dulu memang terer dia punya secukup rasa tu lain macam.
Okey, kita tumbuk tena bawang. Okey, masuk. Lama sikit belacan. Sikit. Okey. Okey, ni asam gelugak nah. Okey. Asam gelugak. Asam belpah bukan. Ah, bukan ah. Asam gelugak. Ha. Oh. Ni kita masukkan yang kita belah tadi, bunga kantan. Masuk. Okey, kita masukkan daun kesum ya. Okey, tunggulah sampai mendidih, masak. Masaklah bila tertunggu rasa kita tengok cukup garam ke apa. Kalau cukup garam, masam-masam asam gelugak tu. Masak. Okey, namanya kuah kita pun dah okey dah kot eh, Mami. Masak dah. Dia nak tahu masak ke tak? Kita tengok dia punya daun ni. Okey, kita masak mendidihlah. Berboi tu, tu masaklah dah. Lepas tu, kalau kita cerita pasal laksa ni bila kita dah letak kuah, kita dah letak mi apa semua kan. Atas tu mesti kita kena letak somethingnya. Dia nama dia ulam dia lah, nak buka atas ni. Ulaman dia ni seperti timun ni, nampak? Timun. Ha. Nak pakai timun pun tak apalah, ni timun Jepun. Ha. Okey, ni daun selom yang duk buat ulam tu. Daun selom? Ha, daun selom. Ini bawang besar. Bawang besar. Ni bunga kantan, nanti kita hiring dia pilih-pilih. Siapa yang kurang suka pedas sangat, pakai cili besar. Macam kami keluarga ni, cili padi mesti kena ada. Cili padi kena ada? Ya, cili api. Ini wajib. Cili, orang kata, orang paling kata, cabai Melaka. Okey, satu lagi yang lupa. Ini otak udang. Otak udang ni kalau orang KL panggil petis lah. Ini telur rebus. Okey, nanti kita belah dua. Telur ni semua potong separuh. Potong dua kan? Separuh. Yeah. Tahu kan kat atas je. Okey, kita sekarang ni kita Mami potong dulu. Mami tunjuk dulu macam mana nak potong timun ah. Okey, lagi yang potonglah. Okey. Nampaknya semua benda pun dah siap. Kita punya laksa dah siap, kita punya kuah pun dah siap, kita punya condiments ataupun kita punya perhiasan kat atas pun dah siap. Sekarang ni tinggal nak makan. Sabar nak rasa laksa polis ni. Tu dia, nak sokoloh. Nak buka Mami kan? Saya buahlah. Mami dah masak dah semua. Terima kasih. Kena yang ambil. Kacau dulu, kalau tak sabar. Sebab dia selalu kuah dia jatuh ke bawah. Dia sisihkan tu kat bawah. Sedap lah. Masam tak? Sedap. Masam. Masam. Dia makan laksa ni, kalau ni kena memang kena ada masam lebih ya? Kalau siapa yang suka masam lebih, bubuhlah asam lima lebih lagi. Patut suruh buat asam diri. Itu yang bagi masam tu. Kalau dah cukup, kata macam siapa yang tak suka makan masam-masam sangat, cukup dah ni asam gelugak dalam ni dah. Angkat. Terbaik. Peluh semua setiap keluar. Ini pedas kan? Kena puas hati lah, baik. Puas hati lah. Terbaik. Kalau makan laksa, tak boleh pakai garpu. Puas tak dapat. Kena pakai sudu. Itu yang macam dekat. Elok lah. Perut pun dah kenyang. Hang pun dah berpeluh-peluh ni. Apa kata kita ambil angin tu? Jalan-jalan kampung. Serius lah. No? Boleh juga tu. Kau nak bawa aku jumpa siapa ni? Sekarang kita dekat ladang timun. Kebun timun. Ini first time hang tengok pokok timun ke, bang? First time. Aku tak pernah tahu. Aku ingat timun dalam tanah. Rupanya di atas. Dalam tanah carrot. Oh, carrot. Ini timun atas ni. Sekarang aku nak bawa hang jumpa Kak Ati. Kak Ati? Yes. Dialah yang jaga kebun ni. Assalamualaikum, Kak Ati. Kak Ati. Faiz, kawan saya. Takut tergelincir pula. Tergelincir, baik-baik. Kan? Cuma saya nak tanya kan, antara banyak-banyak sayur, tumbuh-tumbuhan apa semua, kenapa Kak Ati ambil timun? Sebab timun ni dia cepat sikitlah pengeluaran hasil dia. Dan sistem fertigasi yang kami guna ni sesuailah dengan tanaman timun. Saintifiknya. Fertigasi tu apa? Fertigasi ni sistem pengairan teruslah. Kita tak perlu siram apa sendiri semua, dia terus siram sendiri semua. Dengan baja sekali. So maknanya letak tunggu dia. Tunggu tapi kena jagalah air semua, kena jagalah. Kena jaga juga. Jaga juga. Dalam sehari berapa biji boleh kutip?
dalam 200 ke 300 kilo. Sehari? Ya, sehari. Kalau hari-hari dah beratus-ratus kilo, saya pun dah malas nak kira. Tapi Kak boleh tak tunjuk kawasan ni? Boleh. Ha. 200 biji pun banyak weh. Itu kawasan. Patutlah nasi ayam banyak kedai. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan kita untuk minggu ini dan terima kasih kepada Cik Zinan dengan mami dia kerana sanggup masak masakan pagi sampai ke petang. Lepas tu pagi tadi kita ada enjoy pulut ikan masin, tengah hari tadi kita ada kerabu suun bersama dengan kuah. Kuah namplak. Namplak. Memang sedap Thailand punya. Dan petang kita merasa juga laksa Kuala Pelih. Pernah pergi Kuala Pelih? Pernah. Sedap kan laksa tu? Tadi tu kita makan lagi sedap daripada situ. Jangan marah orang Pelih. Dan sampai sini sajalah episod untuk minggu ini. Dan minggu harapan kita akan bersama dengan tetamu kita yang lain bersama dengan aroma tradisi mereka tersendiri. Apakah menu mereka dan siapakah tetamu kita? Itu kena tunggulah minggu depan. Thanks, Cezzy. Okay. Thank you so much. Alright. Thank you, Kati. Tunjuk kebun timun kita ni. Alright. Okay. Kita jumpa minggu depan. Bye. Dah rendam dah kan? Tak payahlah. Saya beli minum. Beli minum? Beli dia putih macam hak. Terbaik. Oh. Kalau makan laksa, tak boleh pakai garpu. Kuah tak dapat. Kena pakai susu. Itu yang macam dekat. Aroy. Aroy. Aroy, Mai. Aroy tak ting-ting. Aroy cing-cing.